Dari tangan Sugianto, petugas menyita SIM C dan B1 palsu. Dua SIM yang digunakan pelaku tersebut merupakan hasil scan dari SIM asli dan pelaku mengaku menggunakan SIM palsu karena dua kali gagal lolos tes pembuatan SIM. Pelaku sebelumnya terjaring operasi zebra Semeru Satlantas Blitar. Petugas curiga karena fisik SIM lentur dan tidak berhologram. Selain karena gagal tes SIM, pelaku memalsukan SIM karena takut terjaring razia. Sementara di hari ke-8 operasi Zebra 2017, Satlantas Polres Bantul menindak lebih dari 4.000 pelanggar. Becak motor yang banyak digunakan warga juga tidak luput dari razia. Becak motor merupakan angkutan modifikasi perpaduan becak dengan sepeda motor. Tidak adanya lisensi bentuk dan peruntukan becak motor menjadi alasan petugas lakukan penindakan.